Ya, mau merasa dia bertanya apakah status kualiti alam kualiti alam flora Sdn Bhd di Bukit Nanas sama ada yang akan disambung. Dan untuk meluman yang berhormat, kuasa untuk menyambung projek ini adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri, dan saya tidak dapat menjawab perkara ini bagi pihak Kementerian Jabatan Perdana Menteri. Jelasan. Jelasan. Terima kasih, Bapak Menteri. Walaupun mungkin ini bidang kuasa untuk meluruskan ataupun menyambung lesen itu bukan terletak di bawah Kementerian Yang Berhormat, tetapi saya rasa Kementerian Yang Berhormat ada tanggungjawab sebagai kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga alam sekitar. Sepatutnya satu kajian perlu dilaksanakan sama ada lokasi tersebut sekarang sudah tidak sesuai untuk meneruskan lokasi, operasi tersebut. Kerana seperti yang saya kata tadi, di sekeliling kawasan itu sekarang, di Bukit Nanas itu telah menjadi satu kawasan baru, kawasan pembangunan baru, termasuk ada beribu-ribu rumah akan dibina di sana, ada kawasan perindustrian moden akan dibina sana, dan juga termasuk ini pangkalan TUDM pun akan dipindahkan ke sana. Jadi sudah tentunya pusat kualiti alam ini yang menguruskan sisa-sisa toksik sudah tentunya tidak sesuai lagi. Jadi sepatutnya pihak kementerian ataupun Jabatan Alam Sekitar mengambil satu langkah proaktif untuk membuat kajian. Kalau tak sesuai, bagikan satu laporan untuk supaya pihak Jabatan Perdana Menteri boleh membuat satu keputusan untuk tidak meneruskan lesen itu. Kita tak mahu dalam satu situasi apabila sudah sampai tamat temponya, dia diteruskan lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Teman-teman Yang Berhormat, memang kajian telah sedang dijalankan dan kita akan menyampainya kepada jabatan berkenaan, dan di situlah perkara itu akan dibincang. Nah, kita tidak dapat memberitahu kepada Dewan sebelum ianya dibincang dengan sehalus-halusnya. Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan tadi bertanya mengenai penguatkuasaan dan penguasaan kawalan ke atas tempat-tempat pengumpulan besi-besi buruk di Petaling Jaya. Satu pengurusi, sikit lagi. Sorry. Tadi saya juga ada satu tanya satu soalan berkenaan dengan projek-projek tempatan banjir. Itu boleh, kalau boleh diberikan jawapan bertulis. Sistem saya adalah saya akan menjawab topik by topik. Jabatan by jabatan, jadi nanti ada satu jawapan untuk projek tempatan banjir. Kena ramai yang bercakap pasal projek tempatan banjir.